Wah, miring. Halo Lur, selamat pagi, selamat siang ke kamera Andi ya, Guyo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Pondok Custom. Beberapa hari ini cuacanya sangat ekstrim sekali ya. Karena ini apa jenenge? Udan terus. Kebetulan hari ini panas malah enggak ngecat. Itu anak wedok mau mengungsi. Adikku ini tak pek bojo tapi kita mau ngonten si buluk ini aja ya Lur ya. Oke, dulur. Ini adalah si buluk ya. Kita kali ini enggak ngecat dulu karena yaitu hujan terus kemercek tiap hari. Jadi kita mau lakukan perawatan. Ini dari rantainya juga sudah waktunya dibersihkan. Karbunya sudah buluk sekali. Oke, langsung aja ya. Sekalian kita mau nyobain ya produk baru dari Diton Premium. Bukan Diton Premium, namanya Diton Auto Care. Diton Auto Care. Si. Namanya Diton Auto Care ya. Ini car injector, karburator injector cleaner. Ini Diton mengeluarkan produk untuk perawatan motor atau perawatan otomotif kita. Seperti ini. Keren. Desainnya juga mantap sekali. Diton karburasi dan injektor cleaner, pembersih karburator dan injektor mesin. Kita mau sekalian ya kali ini untuk membersihkan karbunya si buruk ini. Di sini tertulis 10 kali lebih efektif. Mantap ya. Efektif membersihkan timbunan karbon, varnish dan kerak kotoran dari karburator dan injektor kendaraan bermotor, membebaskan cuk otomatis dari kemacetan, mengembalikan performa mesin dan menurunkan emisi gas buang kendaraan. Dapat juga digunakan untuk membersihkan mekanisme penghubung karburator agar bekerja dengan baik. Welah. Ada 360 spray, jadi so diulak-walik kita mau nyemprot bolak-balik juga bisa. Lalu dual spray, ini dual spray itu bisa ini loh, desainnya ya canggih banget loh. Nah, mantap ya. Das-dasannya loh apik banget nih modelnya. Oke, langsung aja kita mau bersihkan si burik ini ya. Kita cobain Diton auto cleaner ini, apa ini nama karburator ini. Cakep banget ini desain dari ini. Ada dua model ini, kita semprotkan tanpa selang. Kalau diginikan itu langsung dengan selangnya, jadi nggak takut selangnya lali lindokok nih nanti. Kita buka dulu penguncinya di sini ya, ini sebagai pengancing biar nggak bisa dibuka. Cek, tak hidupin dulu. Kita panaskan dulu mesinnya. Ya, bukan mesinnya sih ya. Sebenarnya biar sirkulasi dari karburasinya ini ada sedikit terbuka.
ini kalau disemprotkan ini harus dengan keadaan nyala ya. Kocok dahulu di ton karburator cleaner sebelum digunakan. Hidupkan mesin dalam keadaan langsam selama 5 sampai 10 menit untuk pemanasan. Matikan mesin, lepaskan dan bersihkan saringan udara. Semprotkan ke throttle body intake manifold, kemudian hidupkan mesin. Tarik kabel di karburator hingga mesin meraung, lalu matikan mesin selama 2 menit agar cairan bekerja. Oh, begitu. Jadi ini harus disemprotkan ke dalam situ ya. Oke, cek. Kita bersih-bersihkan. Ye. Aja error kayak gue lah. Oke, enggak error ya. Ini selangnya ini kita pakai ya, kita tinggal naikkan gitu. Oh. Ini bisa disemprotkan dulu. Yo. Lepas aja sebenarnya, enggak apa-apa. Wah, hitam. Bisa dilihat itu. Ya. Nah, itu hitam banget ya. Di situ akan kita bersihkan. Di situ, lihatlah. Hitam. Aduh. Cipratan ke kamera nih. Ampuh banget sih, Lur. Resik banget sih. Ya, terus jadi macet, tok. Sudah bagian bibir dari karbu itu sudah bersih banget ya. Padahal baru cuma disemprot aja ya. Bagian sini ini sudah bersih. Padahal cuma disemprot. Bener-bener ini 10 kali lebih efektif. Cuma disemprot aja.
Dulur, ini karburasi sudah kita bersihkan. Sekarang kita juga bersihkan juga, ini ada produknya untuk rantai. Ya, ini chain cleaner dan degreaser. Membersihkan rantai dari debu, oli, gemuk, aspal, dan kotoran lain, mengandung bahan anti karat, membersihkan dan melindungi permukaan logam dan metal. Membersihkan semua rantai kendaraan, mesin, industri, dan peralatan lainnya. Sama ya, anti karat. Sama ya, fiturnya sama ya, 360 derajat sama dual spray. Dan juga di sini ada chain loop. Chain loop ini ada high temp-nya, jadi dia itu tahan panas sampai 200 derajat Celcius. Fiturnya juga sama, 360 derajat dan juga iki nganggo dua mode selang dan juga semprotan spray langsung. Kalau ini untuk rantai-rantai ya. Kita pakai dulu pembersih rantai yang di sini sebelum kita cuci motornya, itu kita bersihkan dulu. Nah, oke dulur, untuk membersihkannya kita menggunakan yang ini, Deaton Chain Cleaner. Ini bisa pakai ini selang dan juga nggak bisa pakai selang juga bisa. Kita bersihkan. Jangan lupa ya, ini pengamannya dibuka dulu. Langsung gogrok toh, Lur. Ini bagusnya kalau dikuas ya. Dimasukkan ke rantai, dilepas itu terus dikuas itu bagus, tapi ini lo langsung gogrok semua. Cekan sih nera percaya. Lihat itu. Gogrok lur. Tuh, ya toh. The best enggak ini? Kotorannya langsung rontok dengan sendirinya, Lur. Dan juga bersih sekali. Mantap ya. Setelah dibersihkan menggunakan pembersih cleaner, kita bisa lumasi lagi rantai kita itu biar tetap awet menggunakan chain loop ini. Dan chain loop ini mempunyai tahan panas sampai dengan 200 derajat. Seperti itu. Ini juga ada apa iki jenis? Modelnya ini pakai yang dua fungsi. Jadi kita nggak perlu noncop-noncopkan selang, langsung sini bisa. Ini pengamannya yang di sini kita lepas dulu. Kita semprotkan di sini. Dengan begini, rantai kita akan terlumasi dengan baik. Setelah bersih kotorannya, Lur ya. Biar awet. Paket auto care dari Deaton ini untuk merawat motor Anda. Cek sound. Oke. Ini dia tadi paket auto care dari Deaton. Ada pembersih karburasi atau injeksi juga bisa. Juga ada pembersih rantai, ada juga untuk pelumas lumas rantai seperti ini ya, Lur ya. Jadi waktu-waktu senggang kita gunakan untuk merawat motor ya, itu tinggal kita cuci bersih, sudah kita bersihkan. Mak,
Mak. Jajalan iki sik, Dang. Ken dijajal sik ya. Lah bojoku kok kene kok wong lanang ini piye iki? Eh, wadalah iki karo wedok. Eh, wadalah tenan iki. Jajalan sik, Dang, mubeng, Dang. Wingi karburasine karo rantene bar tak resi. Jajalan. Wah, miring. Wah, betel tenan. Kaya wong lanang. Piye, piye? Eh? Duh, gimbalku ketoke error iki. Wis ora anu. Wis lak meletek meneh. Enak ya. Karburasine wis tak resiki nggih. Kono. Pinggir. Nah, gitu kan, Lur. Jadi kita rawat rantainya mumpung kita libur enggak ngecat ya hari ini ya. Auto kinclong lagi, Lur. Ini berarti tinggal kita cuci aja ya. Ini kotoran-kotorannya kembali hilang. Tenang, kalau kotor kita nggak cuci kok. Kita cat, tukang cat kok. Motor kotor dicuci. Kita cat nanti. Nah, yang tenang, selalu. Oke ya dulur ya, seperti itu ya. Hari ini kita melakukan perawatan saja pada motor ya. Jadi kita enggak ngecat. Oke lur, itu tadi ya. Kita sudah menservis motor kita. Walaupun cuma bersih-bersih karburasi sama rantainya saja ya. Kali ini kita sudah meluangkan waktunya untuk membersihkan karbu. Karbunya sudah bersih. Rantai juga sudah bersih. Kita nanti rencana mau ganti warna velg. Kira-kira mau request warna velg warna apa? Silakan tulis di kolom komentar ya, Lur ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal.